Saat ini tim NASA berada di hamparan padi yang siap panen di daerah Magelang, tepatnya di desa Tanjung Anom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita bersama dengan pemiliknya, yaitu Bapak Sukarjono. Ya. Nama saya Sukarjono, alamat Dusun Rejo Sari 1, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Untuk yang dipanen hari ini berapa meter persegi, Pak, luasnya? Luasannya 1.870 meter persegi. Jenisnya mekongga. Kalau umur panen berapa hari itu, Pak? Sekitar 120 hari. Sistem tanamnya, ini Bapak menggunakan sepertinya pakai jajar legowo ya, Pak, ya? Betul. Nah, itu berapa perkalian ini, Pak, jarak tanamnya, Pak? Jarak tanamnya itu 40, 20, ya? 40, 20. Oh begitu, yeah. Jadi kalau dalam satu barisnya 10, kemudian antar ini 40, 20. Kemudian satu lubang itu Bapak tanam berapa bibit itu, Pak? Kami satu atau mungkin dua, maksimal dua ya? Iya, kami konsisten dua. Sudah 6 musim ini. Jadi dari segi kebutuhan benih atau bibit Bapak lebih hemat ya. Sebelum Bapak menggunakan sistem ini, kebutuhan bibit untuk 1.870 meter ini berapa kira-kira, Bapak? Per hektar itu membutuhkan sampai 40 kg. Sekarang cukup insya Allah 15 kg. Luar biasa penghematan dari benih ya. Betul. Luar biasa. Petak yang Bapak miliki ini ada beberapa petak ya, Pak ya? Ini ya. Semua sudah menggunakan produk NASA, Pak ya? Sudah. Dalam olah tanahnya, pertama apa yang Bapak gunakan? Kita kasih super nasa setelah pembajakan selesai ya, Pak ya, ya pada waktu pemukaan dasar POC ya, pupuk organik cair. Ketika benih kita rendam ya, kita kasih itu, kemudian pestona, kemudian pada waktu pemupukan 1, 2, 3 kita tambahkan juga pupuk organik cair, ditambah super nasa, dan pada pembukaan terakhir masih kita tambah super nasa dan POWER NUTRITION. Penyemprotan 3 kali dalam masa umur padi itu umur 7 hari, umur 21, kemudian umur 40 hari, Pak. Satu tangki itu 6 tutup POC NASA, pestona 4 tutup, kemudian 1 tutup hormonik, dan sekitar 5 cc aero. Itu disemprotkan di pagi hari ya, Pak ya? Betul, pagi hari. 1.800 ini Bapak habis berapa super nasa, Pak? Untuk olah tanah tadi setelah pembajakan. Kira-kira super nasanya 2 botol, kemudian 4 botol ya, 4 botol ya? Iya, POC, Pak. Oh, yang cair. Iya. Kemudian pestonanya saya menghabiskan 1 botol, hormonik kira-kira 2 botol. Total biaya untuk pupuknya kurang lebih 250.000. Selain itu Bapak masih menggunakan pupuk makronya ya, Pak ya? Masih, 1 urea, 2 ponska. Kebutuhannya kami menghitung per hektar 500 kg. Jadi ya kira-kira 100 kg. 100 kilo ya total itu ya. Total sudah separuh ponska, separuh urea. Itu ada pengurangan makro nggak setelah Bapak menggunakan NASA ini, Pak? Nah, kami belum, Pak. Kami tetap saja. Kami karena kami ingin optimalisasi produksi. Karena teori buku NASA itu kan bisa produksi sampai 15 ton. Memang saya belum. Kira-kira Bapak yakin bisa mencapai segitu nanti? Saya yakin kalau semua teori yang diberikan oleh NASA dipenuhi bisa. Nah, tahapan awal dulu waktu Bapak sejak pertama menggunakan. Ya. Jadi tadi Bapak katakan rata-rata baru 6 tonan ya, yeah. Bertahap sekarang sudah mencapai rata-rata setahun yang lalu ya. Pada musim yang baik ini optimal saya bisa sudah mencapai 12 ton per hektar dalam hitungan, kalau dihitung per hektar ya, Pak ya. Dengan produk yang sama seperti tadi ya, Pak? Sama, betul. Nah, 6 kali periode tanam dengan menggunakan NASA ini juga dengan bibit atau benih yang sama, Pak? Artinya jenisnya sama atau tidak? 3 musim pertama kami menggunakan jenis ciherang, rata-rata 10 ton per hektar. Kemudian yang keempatnya pakai mekongga dengan jenis yang sama ini ya. Bisa keluar 2.400 kg. Yang kelima? Yang kelimanya saya pakai jenis varietas conde. Karena menurut informasi juga varietas itu bisa mengurangi efek dari hawar daun bakteri, Pak. Waktu itu keluar 1.900. Karena pas musim penghujan. Musim ke-6 ini Bapak tanam dengan mekongga ini, taksiran Bapak kira-kira akan keluar berapa ton ini, Pak? Ya, kami memperkirakan yang mudah-mudahan 2 ton. Kami tidak merajut sampai ke 2.400 karena ini kekurangan air waktu itu. Oh, sempat kekurangan air. Betul, Pak, karena ada rehabilitasi saluran air. Sekarang harga kering panen ini. Kering, ini per kilogram 2.500. 2.500 ya. Menurut informasi sudah di atas HPB sedikit. 2.500 per kilogram. Ya. Kami mendapat informasi dari Dinas Pertanian bahwa sistem pemanenan dengan menggunakan sabit non bergerigi itu tingkat kerotokannya merugikan petani sekitar 10–20%. Nah, kemudian kami berusaha mengorganisir anggota kelompok tani supaya beralih dari sabit biasa ke bergerigi. Kemudian juga perontokannya juga dilakukan dengan namanya tracer yang tidak menggunakan mesin atau pakai pedal saja, Pak. Efek pada tumbuhan padi ini, sebelum kami menggunakan NASA itu tidak bisa tumbuh secara bersamaan, secara merata dari ujung sampai ke ujung yang lain, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah bisa rata sehingga waktu pemanenan itu sama. Umur tuanya sama. Kualitas gabah itu ketika dipanen itu gabahnya bening, bernas, dan kalau digiling itu berasnya sangat putih sekali sehingga konsumen itu sangat menyukai. Tidak pecah, Pak, ya? Tidak. Luar biasa. Kemudian itu dari berasnya ya. Kemudian kalau dari tanamannya sendiri ya, ini peningkatan itu disebabkan karena bobotnya atau karena anaknya meningkat, Pak? Jika anaknya meningkat, Pak. Rata-rata dulu sebelum menggunakan NASA berapa, Pak? Antara 10–20. Kalau sekarang setelah menggunakan NASA? Antara 20–30. Saya sudah menggunakan NASA sejak mungkin kurang lebih 6 musim yang lalu. 6 musim yang lalu. Dan hasilnya itu alhamdulillah dari rata-rata 6 ton per hektar saya meningkat menjadi 10 ton lebih. Dengan hasil sekian, dengan hambatan tadi di air itu, kira-kira Bapak puas tidak, Pak, dengan hasil ini, Pak? Saya sudah cukup puas, Pak. Tapi Bapak ke depan kira-kira masih tetap menggunakan NASA tidak, Pak? Masih, Pak. Kami mengejar target produksi 15 ton per hektar itu, Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Sesudah menggunakan NASA itu, kalau pada musim hujan kita biasanya ada kena hawar daun bakteri ya. Dengan menggunakan NASA ini sudah bisa mengurangi, Pak, karena itu mengurangi kualitas. Jadi berasnya agak kebiru-biruan. Kalau sudah memakai ini, ya insya Allah bisa dijaga lah. Tingkat keputihan berasnya itu yang digiling. Ya. Ini ada hama lain, Pak? Daerah kami adalah endemik hama tikus, Pak. Kemudian bagaimana, Pak, solusinya dari daerah Bapak atau gaboktan Bapak untuk mengatasi masalah gangguan tikus ini, Pak? Solusinya adalah tanam serempak, solusi yang hanya satu-satunya dan paling mungkin ringan, Pak. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000 ya sampai sekarang. Sekarang ini alhamdulillah ya, kelompok tani kami bisa panen terus. Nah, Bapak masih juga menggunakan pestisida kimia ya, Pak? Enggak sama ya? Sekali. Berarti ini betul-betul bisa dikatakan dari organik ya penggunaannya, ya. Hanya menggunakan pupuk makro saja. Betul. Mari kita bersama-sama dengan mohon ridho Allah bekerja bersama mengoptimalkan apa yang kita bisa, mendaya gunakan yang bisa dimanfaatkan, misalnya pupuk pelengkap atau nutrisi tanaman salah satunya adalah NASA.